Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Tiana Salwan. Apa kabar semuanya? Hai. Ya guys, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman dan juga aku mau ajak kalian untuk nemenin aku review harta karun. Ya guys, harta karunnya itu adalah jeng-jeng-jeng. Ya guys, jadi aku dapat hadiah dari adik ipar aku. Jadi judulnya adalah adik ipar sayang kakak ipar. Ya guys, sih aku punya adik ipar, tinggalnya itu di Qatar ya. Jadi dia kerja di Qatar. Pas banget dia mau pulang ke Maroko. Akhirnya aku telepon dia, "Hi bro, yeah sister." Gitu. Aku akrab banget sama dia dan bahkan alhamdulillahnya dia sayang banget sama aku, guys. Ya guys, sebelum aku cerita tentang pengalaman dan harta karunku, aku akan menceritakan tentang keluarga. Jadi, suami aku itu guys, 3 saudara, semuanya tuh cowok. Ada kakaknya, terus suami aku nomor 2, jadi dia di tengah. Aku punya adik ipar, si bungsu ini tinggalnya di Qatar. Aku tahu banget di Qatar itu banyak produk Indonesia. Deket banget sih guys, antara Qatar dan Indonesia, deket banget. Bahkan aku tahu di sana itu banyak orang Filipina, orang Thailand, dan bahkan orang Indonesia di sana. Aku tahu Asia banyak banget produk-produk Asia di sana. Aku langsung telepon kan, brother aku, "Hi brother," gitu, video call kita. "Oh iya Tiana," kayak gitu. "Iya brother, aku tahu di sana banyak produk Indonesia." Aku bilang, "Iya emang banyak." Kayak, "Kenapa kamu?" Dia tuh kan orangnya lucu gitu kan. Udah kayak bener-bener adekku sendiri gitu. "Apa kamu?" Gitu. Ya biasalah orang mau ada kemauannya ngerayu-rayu dulu ya. "Kamu ganteng, kamu baik," aku kayak gitu. "Aku tahu kalau mau sesuatu," kayak gitu kan. "Nanti aku lagi kerja," kata dia. "Oh ya udah." Terus setelah udah selesai kerja, dia ngabarin aku, WhatsApp aku. "Kenapa?" gitu. "Aku udah di rumah nih," kata dia. "Oke, aku mau kamu pesen ini. "Oke, aku akan cek dulu." Akhirnya nih guys, dia cek tuh kan di laptop dia, dicek. "Oh, ini ya. Iya, aku mau ini, aku mau itu. Mau ini itu adalah produk Indonesia guys, kayak kecap, kerupuk, ini itu bumbu gitu." Aku kasih lihat ke dia, "Aku mau ini." "Oke." Terus beberapa hari kemudian dia nggak ada kabar gitu guys, mungkin sibuk kerja ya. Terus nggak taunya tiba-tiba aku lagi sibuk di rumah sih, tapi sibuk tapi ada di rumah, dia nelpon video call. "Kok nelpon ini?" "Adik iparku," gitu. Aku jawab dong, "Kenapa bro?" "Yes bro, what's up?" Kayak gitu kan, deket banget pokoknya. Langsung dia bilang, "Aku di ini nih supermarket," katanya. "Oke, kamu mau yang mana?" Semuanya itu produk Indonesia guys. Ada produk Asia, pokoknya ada yang produk nggak Indonesia aja sih, kayak gitu. Ada yang Asia, ada yang Filipina atau Thailand, aku nggak tahu. Terus akhirnya aku diikut kayak jalan-jalan gitu guys. Dia video call sama, mau ini nggak. Aku tuh histeris, aku semua. Karena apa guys? Homesick banget. Di masa pandemi kayak gini tuh gak banyak orang yang datang dari Indonesia ke Maroko gitu. Jadi agak masih jarang-jarang gitu. Jadi bahan stoknya aku ya, kayak bumbu instan apapun itu udah habis gitu. Jadi aku bahagia banget waktu adik ipar aku video call gitu. "Oke sister, mau yang mana? Ini, mau itu, mau ini, mau itu." Tadinya tuh gak sikir, aku tuh juga gak enak gitu kan namanya. Aduh gimana sih, masa sih aku minta banyak-banyak gitu sama adikku. Tapi dia emang baik hati, jujur aku sayang banget sama dia. Dia baik hati, dia tuh hatinya tuh kayak baik sama setiap, sama keluarga ya, semuanya disayangin sama dia, alhamdulillah. Setelah itu oke guys, aku lanjut lagi ceritanya. Itu setelah aku video call, dikasih lihat kecap, kerupuk, banyak banget segala hal produk-produk Indonesia, bumbu instan, agar-agar, ini itu, banyak banget. Tadinya aku cuma mau minta bumbu sama kecap, akhirnya guys itu semua yang aku dibeliin. Masya Allah, baik banget tadi aku. Ya guys, jadi dia itu pas video call dari ujung ke ujung semua produk Indonesia itu dikasih lihat ke aku satu-satu gitu. Yang ini oke, itu dua ya. Yang ini oke, itu satu ya. Enggak, dua-dua. Oke, yang itu ya, berapa? Empat. Oh oke, aku beli empat ya. Jadi semua gitu, apa yang mau, ini berapa gitu. Yang tadinya aku cuma mau ya kayak bumbu dan kecap aja, akhirnya tuh beliin ini, itu. Aku seneng banget, alhamdulillah. Terus gak taunya guys, dia tuh tahu, mungkin dia udah paham yang muka-muka orang Indonesia gitu. Di situ itu yang kerja staffnya adalah yang salah satunya orang Indonesia gitu. Diajak video call.
Azi Azi kata gitu, diajak bahasa Arab dulu ya sama dia, kayak gitu diajak ngomong sini gitu. You Indonesian right? Kata adik aku, iya kayak gitu. Yes, I'm Indonesian kayak gitu. Nih kakak iparku akhirnya video callan juga sama orang yang penjaga supermarket itu orang Indonesia. Mas, apa kabar? Saya bilang gitu. Baik mbak, orangnya malu-malu gitu kan. Akhirnya aku kan video call, ada Fabian juga. Fabian sini yuk ikut video call. Akhirnya kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Kabar baik, kayak gitu orang gak kenal video call. Ini lucu ya guys. Itu adik aku emang seneng banget. Akhirnya, udah dulu ya mas, saya kakak iparnya dia. Iya mbak, kayak gitu lucu banget. Akhirnya udah dibeli semua kan ya guys. Dia bayar kasir. Gak tau ya di supermarket itu guys, gak bisa bayar pakai kartu, jadi dia tuh harus pakai uang cash kayak gitu. Akhirnya, aduh sister, I need to go to ATM kayak gitu. Akhirnya dia pergi ke ATM ambil uang dulu. Akhirnya seneng banget dibeliin. Jadi menurut aku produk Indonesia adalah harta karun. Ya guys, kalau udah dibeliin, aku iseng-iseng gitu WA dia. Brother harganya berapa? Kayak gitu. Dia ketawa, dia ngakak gitu. What? Why you asking that? Kayak gitu. Iyalah aku mau tanya, aku beli kayak gitu. Terus ya udah, nih harganya segini. Kirimin dong, coba berapa sih harganya? Kayak gitu. Akhirnya dikirimin. Nih, ini ya guys, nih harganya. Dan kalau uang Indonesianya, nih segini. Uang Marokonya juga nih segini. Iya, jadi dikirimin sama dia. Setelah itu, aku bilang ke dia, oh ternyata harganya tuh lebih mahal daripada di Maroko. Jadi kalau aku just trip sama anak-anak, maksudnya teman-teman pelajar PPI ya, pelajar Indonesia di Maroko, itu harganya terjangkau. Iya guys, contohnya kayak gini, kalau di Maroko ini paling harganya 2 kali lipat kayak gitu ya, atau 3 kali lipat gitu. Tapi kalau udah dari Qatar belinya, itu harganya sekitar 4 kali lipat. Jadi harganya lebih mahal di Qatar daripada di Maroko kayak gitu. Tapi karena adik aku berbaik hati, aku juga yang penting kata dia, udah gak apa-apa. Yang penting kamu tuh bahagia sister, alhamdulillah baik banget ya. Iya guys, dan senengnya jadi produk Indonesia. Enak banget. Produk Indonesianya bisa jalan-jalan, bisa travel kemana-mana. Jadi contohnya gini kan, ini produk Indonesia dibawa ke Qatar. Terus adik aku kan dari Qatar ke Maroko itu transit dulu ke Turki. Jadi dari Turki langsung ke Maroko. Enak banget ya jadi produk Indonesia. Jadi dia bisa mencok ke sana sini, bisa travel kemana-mana dan gratis. Ups, salah guys. Bukan yang nggak bayar, yang bayar kan dari ipar aku yang dapat gratisan. Orang kalau dapat gratisan bahagia banget ya guys. Ya guys, sekarang aku akan kasih lihat kalian apa sih harta karun aku, hadiah dari adik ipar aku tersayang. Kita bongkar, kita buka semuanya isinya apa aja. Temennya aku ya, oke. Ya guys, ini adalah harta karunku dan ini pakai plastiknya adalah plastik salah satu supermarket yang ada di Maroko. Ya guys, ini adalah isinya produk-produk Indonesia dan mungkin ada yang lain karena dia ini kasih untuk aku ya. Ini khusus untuk aku, kalau untuk Fabian, untuk kakaknya, dia juga beli untuk kakaknya, subhanallah baik banget gitu. Jadi setiap satu orang, siapapun dikasih hadiah sama dia gitu, beda-beda kayak gitu. Kalau aku ini semuanya. Oke guys, aku gak mau berlama-lama biar kalian gak penasaran banget ya. Aku akan buka sekarang. Apa kita tumpahkan? Jangan-jangan ya. Aku akan cucu. Nih guys, bahagianya. Nih. Tuh. Lihat kalian apa aja sih.
sih yang ada di meja ini, harta karun aku. Pertama-tama aku mau pilih yang mana ya? Bingung guys, terlalu banyak. Kerupuk, ini adalah kerupuk bawang, aku suka banget nih. Aku pilih kerupuk bawang dan ada lagi kerupuk udang, mantep. Aku suka. Ini kesukaannya Fabian, ada susu krim, ya kan? Nih susu, ini kesukaan Fabian kalau ada di Indonesia. Dan ini juga guys, ada sereal. Kalau Fabian sukanya yang rasa coklat, dia milih yang ini. Kalau aku milihnya yang rasa vanila, karena aku suka vanila. Nih, ada juga bumbu instan. Nih, nasi goreng. Bumbu instan, nih. Ada juga bumbu-bumbu instan ini, ya kan? Aku suka banget. Soto ayam guys, mantep. Aku bakal bikin soto ayam yang enak. Terus ada rawon juga, rendang, opor ayam, soto ayam lagi, masih banyak yang lainnya. Terus ada ini, saus oriental. Jadi aku suka banget beli yang ini karena ini bisa dibikin saus teriyaki. Ya guys, jadi aku kalau bikin ayam teriyaki nih, pakainya ini, dicampur ini enak banget. Ada bumbu. Ini adalah kesukaan Fabian, susu bubuk ya. Nih, kecap manis. Ada saus ekstra pedas, ini aku suka banget. Terus ini ada agar-agar ya, puding atau apa, agar-agar ya, jelly ya kalau ini. Nih, terus ada ini, jos. Ini kesukaannya suami aku. Fabian mau. Aku gak kasih, karena apa guys, menurut aku anak kecil belum boleh minum kayak gini sih kalau menurut aku. Tapi karena aku kasihan ya, mungkin nanti aku akan kasih dia nih. Ini ada sambal terasi, bahagia banget ya guys bisa makan sambal terasi. Aku, karena aku suka gitu. Ini kayak minuman gitu ya, minuman jahe madu campur aduk gitu. Nih, terus ini ada minuman untuk obat herbal ya. Nih, masuk angin tuh, karena sebentar lagi kan udah mau musim dingin. Aku sebenarnya kasih ini untuk mertua aku ya, mama sama baba gitu. Aku mau suruh mereka cobain di saat musim dingin, aku suruh mereka minum ini. Dan ini ada teh asli Indonesia nih ya guys. Ada ini juga untuk pijit-pijit ya, kalau misalnya lagi pegel-pegel kakinya, tangannya pakai ini, enak banget nih. Aku akan kasih mertua aku juga, mungkin suka ya, pernah aku kasih juga suka beliau. Dan ini adalah kalau di bahasa Jawanya emping ya, ya melinjo emping. Oh iya, melinjo emping, melinjo nih. Ini tradisional banget kan, aku suka. Aku akan suruh nanti suami aku nyobain. Kayaknya dia gak suka karena rasanya pahit, karena dia sukanya manis-manis guys. Ya guys, adik ipar aku juga memberikan aku hadiah ini. Subhanallah, baik banget ya. Sayang banget sama kakak ipar nih, aku dibeliin ini. Aku suka. Oke guys, aku seneng banget udah punya ini semua. Stok ya, stok untuk aku. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk adik ipar aku. Thanks a lot my bro Oti, I love you. Ya, aku sama dia pokoknya sering ngakak bareng lah. Pokoknya anaknya tuh lucu. Sama-sama mungkinnya cocok, aku anak bungsu, dia anak bungsu, jadi nyambung gitu guys. Oke guys, review dan bahas tentang pengalaman aku sudah dulu ya. Terima kasih banyak kalian udah mengikuti video-video aku. Jangan lupa kalian untuk bantu subscribe, like. Jangan lupa juga bantu share semua video-video aku. Allah, see you guys and bye-bye.